Kemungkinan air radiatornya hampir habis. Oke, mari kita cek dulu apakah habis atau hampir habis. Ntar kita isi ulang lagi. Oke. Nah, ini mobilnya. Ini adalah mobil Terios tahun 2011. Ini mobil saya beli dan hasil keringat saya sendiri, dan saya sangat bangga sekali memiliki mobil ini. Dan mari kita buka kap mesinnya, ada di depan. Mari kita lihat air radiator. Ternyata benar, lagi sedikit sudah hampir di straight low. So mari kita isi ulang dulu. Kita buka ini. Oke, jangan sampai tumpah. Dan cara mengisinya sangat mudah sekali, tinggal tuangkan saja seperti ini sampai di garis full. Ya, kurang lebih segini aja. Oke. Pengisiannya sudah selesai. Mari kita tutup kembali kap mesinnya. Oke. Rencana saya sih mau nyuci mobil ini, tapi karena cuacanya agak mendung dan mungkin saya akan cuci besok pagi. Ini adalah koleksi burung saya. Saya punya 4 burung. Salah satunya ini burung perkutut, masih belum jinak. Dan ini juga burung kukur, masih belum jinak juga. Dan ini burung cerucukan, dia sudah jinak. Dan ini adalah burung jalak nias. Ini burung kesayang saya. Ini dia bisa ngomong. Coba tuh. Om swastiastu.
Dan burung ini sudah bisa meniru beberapa suara yang saya ucapkan seperti geng. Ya, sepertilah yang bisa dia tiru. Selanjutnya saya mau nyapu halaman sebentar, banyak sekali sampah daunnya. Dan ini alatnya sudah saya siapkan, sapu dan dustpan saja sudah cukup. Selanjutnya saya akan mandikan burung dulu, dan ini yang saya cari-cari dari kemarin, ternyata dia di sini. Dan saya mau ngisi air dulu untuk mandiin burungnya. Ya, segini aja sudah cukup. Curcut ini kita mandikan dulu. Dari 3 hari yang lalu dia belum mandi. Jadi kita taruh aja sini, nanti dia akan mandi sendiri. Dan ternyata burung ini tidak mau mandi, mungkin karena udah terlalu sore. Mari kita mandikan burung yang lagi satunya aja, yaitu burung jalan hias. Thank you.
Ya, sekian dulu video saya kali ini. Semoga kalian terhibur. Kalau tidak terhibur, hiburkan diri masing-masing. Dan seperti itulah hasil video yang saya buat tadi. Saya buat asal-asalan, ya, begitulah hasilnya. Dan di next video saya akan membuat video yang jauh lebih baik lagi. Oke, sekian dulu. Bye bye for now. Goodbye. Goodbye.